Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Marilah kita belajar untuk cara berhitung cepat. Cara penjumlahan bilangan genap. Ini contoh soal 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 14 sama dengan berapa? Cara mencarinya yaitu bilangan awal ditambah sama bilangan akhir, yaitu 2 ditambah 14 dibagi 2 dikalikan setengah dikalikan bilangan akhir. Jadi sama dengan 16 dibagi 2 dikalikan 7. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kemudian 7 ini. Jadi 8 dikalikan 7 sama dengan 50. Bagaimana cara menjumlahkan bilangan ganjil? 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 15. Ada berapa n-nya? Yaitu bilangan awalnya ditambah sama bilangan akhir, kemudian dikuadratkan dibagi 2. 1 ditambah 15 ada 16 kuadrat dibagi 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 kuadrat sama dengan 8 dikalikan 8 sama dengan 64. Ayo coba kita cara menjumlah bilangan yang berurutan. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 11. Caranya bilangan awal yaitu 1 ditambah dengan bilangan akhir, yaitu itulah hasil akhirnya bahwa 12 dibagi 2 sama dengan 6, kemudian dikalikan 11 sama dengan 66. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalam.